Hello my friends, welcome back to my channel. Kembali bersama saya Rafa di GTR Channel. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah barang baru lagi guys. Dan sekian lama saya nggak pernah unboxing, akhirnya unboxing lagi. Dan kali ini kita kedatangan sebuah barang, yaitu LED ring guys. Jadi LED ring ini saya bandrol dengan harga sekitar 190.000 guys. Jadi ini dibanderol dengan harga sekitar 190.000 dan ini cukup murah. Kalian coba cek-cek di mana? Di internet itu harganya bisa sampai 200-an, bahkan ada yang jutaan, guys. Dan untuk saya ini udah cukup bagus karena udah sama tripodnya, LED ringnya udah 3 warna dan juga udah ada selfie tripodnya. Jadi kalian bagi para vlogger, beauty vlogger gitu, guys, kalian cocok ini, guys. Karena udah ada tempat tripod gitu guys buat HP, jadi kalian bisa langsung taruh HP-nya di sini. Ini kalian bisa lihat gambarnya dan juga ada remote-nya buat kalian langsung rekam dari tripodnya guys. Oke guys, biar nggak lama-lama kita langsung aja unboxing barangnya. Oke, biar kalian nggak penasaran kan. Wait. Oke, untuk pembeliannya sendiri ini saya beli di Jogja langsung, tepatnya di toko Diesel. Kalau kalian tahu, itu sangat terkenal di Jogja guys. Oke, kita langsung buka. Oke, ini dan barangnya dan kosong di dalam. Kita langsung aja minggirin di sini. Juga kita langsung aja buka guys. Nah, untuk di dalamnya sendiri udah nggak ada, kita taruh. Ini tipenya selfie stick L07 guys, beautiful light, ring light. Oke, selfie stick kalian bisa lihat sini. Dan kalian mendapatkan satu buah charge, terus buku panduan berbahasa Cina dan berbahasa Inggris, dan satu buah LED ring light. Jadi LED-nya itu simple guys, kalian bisa lihat ini bisa dibawa kemana-mana ya. Ini simple banget sih, kalian bisa jadiin tripod. Ini tempat tripodnya, kalau kalian tahu, kalian bisa taruh HP di sini. Soalnya saya lagi pakai rekam HP saya, jadi nggak bisa ya. Oke, kalian bisa taruh HP di sini. Dan ini udah kesambung. Dan ini adalah chargernya, kalian bisa charger. Jadi ini nggak perlu pakai kabel, guys. Kalian tinggal charger, bisa jadi lampu, cas juga, guys, kalau mati lampu. Oke, guys, di sini kita bisa lihat satu-satu. Di sini ada lampunya. Tripodnya ada tripod ini, ada buat taruh HP, apa namanya ya, stand HP. Kemudian di sini ada remote-nya guys. Ini ada remote buat sambungin ke HP menggunakan Bluetooth guys. Oke, jadi kalian mau selfie tinggal tekan remote aja. Oke, ini chargernya kita simpan dulu. Dan ini bisa dipanjangin kalau kalian lihat. Oke, ini dan ini bahannya nih kayak aluminium gitu ya, besi koko lah bisa dibilang. Tapi kalau untuk ini sendiri, tripodnya, kaki tiganya ini sendiri berbahan plastik, tapi plastik kokoh. Dan ini sendiri berbahan apa, kayak mika gitu ya, plastik untuk ring lightnya. Oke, dan tingginya ini bisa sampai 1 meter ya, ya kurang lebih 1 meter kurang lah. Dan tripodnya seperti ini guys, kalau untuk tinggi gini mungkin kurang kokoh guys. Lihat aja goyang seperti itu, kalian bisa lihat. Ini tingginya segini lah. Ini saya duduk ya. Tingginya saya gini. Dan ini ya bisa dibilang kalau tetap gini kokoh, tapi kalau goyang-goyang enggak lah. Tapi enggak mungkin juga sih kalau terlalu tinggi sini. Paling kita pakai segini-gini aja udah bagus, udah tahan. Oke, dan untuk lampunya sendiri guys, kalian bisa lihat ntar. Ini untuk warna kuningnya. Ini kalian bisa lihat terang banget kalau taruh di sini. Ini muka saya jadi terang. Kemudian ini untuk warna warm kuningnya. Jadi ada 3 tingkatan untuk tiap lampu. Ini warna putihnya, tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga guys. Jadi semakin terang gitu. Terus kemudian ada warna kuningnya, tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan tingkatan ketiga. Kemudian ada campuran kuning, warm white ya, kuning dan putih. Seperti ini tadi, 1, 2, 3. Jadi ada 9 variasi warna, 3 variasi warna, dan 3 tingkat kecerahan guys. Nah, oke guys, lampu ini
saya akan coba tes matiin lampunya, terus saya akan coba LED ringnya guys. Oke, seperti ini. Biar kelihatan. Ini saya akan matiin lampu dulu, bentar. Biar kita lihat terang atau enggak gitu. Oke, lampunya udah saya matiin ya. Kita akan coba nyalain. Nah, seperti ini guys. Jadi ini terang banget ya. Apalagi kalau mati lampu bisa jadi lampu emergency juga kan. Kemudian kita tinggal nyala apa? Terangin lagi. Oke, dan ini warna kuningnya. Tingkat keduanya, tingkat ketiganya. Dan ini warm white-nya. Oke, ini terang banget ya. Kalau kalian bisa lihat itu dari kamera dan kalian bisa jadiin beauty vlogger. Dan saya akan coba matiin lampunya. Nyalain lampunya. Oke. Nah, oke guys. Ini saya pakai kamera depan dan ini menggunakan lampu yang tadi. Oke, kalau kalian lihat ini matiin dulu ya. Nah, ini matiin, nyalain. Jadi muka kalian jadi kinclong. Ah, lupa namanya. Oke, jadi ntar kalian bisa gini, nyalain juga. Kalau kalian nge-vlog atau jadi apa nih? Ini cocoknya untuk beauty vlogger dan juga ini cocok buat ini sih, kayak YouTuber gitu. Oke, saya coba pasang di ininya. Jadi gini, guys. Gini. Dan kalian bisa lihat ini tempat ininya. Saya akan coba pasang di situ terus kita sambil vlog sambil nyalain ya. Ini bisa diturunin juga ya, bentar. Oke, ini jadi udah dipasang. Saya sambil pegang gini ya. Oke, ini udah terpasang. Dan udah bisa jadi tongsis juga guys, kalau kalian mau kemana-mana, naik gunung apalagi ya, bisa juga tuh. Oke, saya kan sering naik gunung, jadi bisalah dimanfaatin. Terus untuk warna lainnya seperti ini, seperti ini, kalian misalnya mau buat makeup gitu kan. Oke guys, astagfirullah. Jadi kalian ntar bisa jadi apa ya, bisa dijadiin lampu cas, bisa dijadiin buat live, terus kalian bisa apa, jadi YouTuber, kalian bisa jadiin ini juga sih buat cahaya kalau mau record. Ntar saya coba ya. Oke guys, jadi saya akan coba buat cahaya di sini. Jadi misalnya gini guys. Oke, ini lampunya lumayan terang ya. Oke. Jadi ini ntar buka kalian itu di green screen nggak hilang gitu loh, nggak gelap, dan ini bisa diedit dan bagus warna green screennya. Oke. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini hingga habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Biar saya semangat bikin video unboxing guys. Oke, sampai jumpa di next video. Silahkan komen jika kalian ingin unboxing apa gitu. Tapi murah-murah aja guys. Oke, see you in the next video. Bye-bye.